Nah, kembali lagi nih bareng saya, Gunawan. Di video kali ini, kita bakal sharing nih tentang bagaimana caranya melakukan whip. Nah, kayak kawan-kawan gue sudah pada tahu nih, sekarang saya lagi bareng siapa? Siapa lagi kalau bukan Gunawan. Gunawan dari komunitas Mencirim, Kristal Saya Mencirim. Okay. Udah terkenal nih tentang rasanya. Kalau main tuh selalu wap-wip di mana-mana. Jadi kali ini kita bakal minta petunjuknya bagaimana cara melakukan whip nih. Kira-kira untuk pertama nih, langkah pertama yang akan dilakukan untuk whip apa tuh, Gun? Ya, jadi gini, intinya kita belajar aja dulu kan gimana mendarat yang baik dan benar di tabletop. Berarti yang pertama kita harus lompat dulu nih, menguasain lompat. Menguasai lompatnya dulu kan. Setelah dirasa udah bisa dan udah aman, udah nyaman, oke. Baru tuh kita pelajari gimana caranya whip. Sebelum Gunawan memberitahukan bagaimana caranya whip, saya bakal ngasih tahu nih seperti apa sih whip itu. Whip adalah membelokkan bagian ekor sepeda saat kita di udara nih, kawan guys. Yang pertama itu speed. Begitu beberapa meter dari tabletop, kita udah berhenti pedaling. Setelah itu ambil posisi untuk nge-push. Begitu mau lewat ujung dari titik take off, oke, kita pump. Setelah kita pump di atas, baru kita dolakkan pakai kaki. Pakai kaki, mau ke kanan atau ke kiri, bebas sih, tergantung selera masing-masing. Kalau sepedanya nih, Gun, apa cuma bisa hardtail atau khusus, atau ada sepeda khusus, atau semua bisa dipakai ngewip? Semua sebenarnya bisa sih, gimana nyamannya kita aja di trek. Kalau untuk ngewip itu kayak dirjam dan BMX juga kan, oh, ini dia BMX termasuk hardtail. BMX nggak harus khusus. Coba kamu coba juga. Cuman kalau dia khusus kan mungkin kalau kita landing atau kita mau di take off gitu kan, dia lebih nyaman di pulso sebenarnya. Pakai hardtail terlalu terasa. Dia terasa, cuman mungkin bisa lebih tinggi sih. Oh. Karena nggak ada tekanan dari suspensi kan begitu kita mau take off. Setelah mendengar penjelasan dari Gunawan dan melihat beberapa kali prakteknya, kok kayaknya gampang nih, kon guys. Tiba-tiba aja nih, saya penasaran dan langsung kepengen nyobainnya. Ya. Nah, setelah beberapa kali percobaan, ternyata ngwip itu susah nih, kawan guys. Tapi saya nggak salah pilih guru nih, karena si Gunawan sabar nih buat ngajarinya dan penjelasannya cukup jelas. Kayaknya sedikit-sedikit saya mulai paham nih cara melakukan whip. Anjir. Mantap nih tutorialnya, walaupun masih rada-rada lah ya. Mungkin kedepannya bakal belajar lagi sama suhu kita, Gunawan Kristal. Kita kadang replek gitu kan di track, oke, ngewip-ngewip, tiba gitu suruh jelaskan, itu yang kita bingung kan. Pusing sendiri gimana caranya. Nah, semoga aja nih video kali ini bermanfaat nih buat kawan-kawan gue yang lagi pengen belajar whip. Ngucapin terima kasih dulu nih sama suhunya,
Gunawan dan yang punya lapak tabletop Acil. Thank you Cil udah bolehin kita main hari. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.